Kalau waktu winter dia cerah di sini. Yes. Good afternoon guys. Oke, hari ini kita masuk hutan lagi guys. Sengaja jalan-jalan hari ini sebab seperti biasa saya kalau tak jalan dalam hutan memang tak selesa. Oke, so ini hutan di sini, dimana di sini juga tempat saya selalu mencari cendawan liar. Dan sekarang di sini tengok hijau guys dan agak gelap di dalam. Kalau waktu winter dia cerah di sini. Oke. Dan saya akan continue perjalanan saya ke atas sana. Kemudian saya akan pusing dan balik ke jalan besar. Oke, saya tak akan memanjat di sini. Sebab di sini tengok dia memanjat di sana. Ini adalah jalan hiker-hiker yang dari seluruh Perancis selalunya melalui jalan ini. Dan dia macam ini guys. Nanti semput napas. Oke, saya akan berada hutan untuk kembali ke jalan besar di atas sana dan balik ke rumah. Oke, jom. Yang guys, ini cendawan trompet dalam ataupun trompet kematian di orang kering guys. Banyak kering semua, lagi halus-halus tuh, udah kering. Oke guys, angin kuat di sini, agak kuat. Harap-harap tak ada pohon yang tumbang ataupun ranting yang patah. Oh iya, boleh dengar ada ranting jatuh dan sebagainya. Oke, tak ada cendawan yang saya dapat. Saya dapat sedikit saja, tapi sudah kering. Saya kutip juga, actually. Dan saya akan berhenti makan sekejap di sini. Lepas itu saya akan teruskan perjalanan saya sebab sudah dekat pukul 2 lebih guys. Oke. Kita makan dulu. Ada yang baru tumbuh. Oh yes, cantik. Thank you.
di sini. Cintawan masih ada, tapi itulah yang sembunyi-sembunyi ini saja yang masih ada. Sayang. Ini sisa-sisa cendawan, guys. Ini yang saya tinggalkan dulu, guys. Ini sudah kembang. Ini saya ambil. Berapa cantik ujung cendawan. Ujung daun. Lumayan hasilnya, guys. Saya sudah berjalan 7 km dan ini nanti bila sampai di rumah mungkin saya boleh sampai dalam 10 atau 11 km. Cantik, guys. Thank you. Bicik. Wow. Lumayan, guys. Lumayan. Thank you.
aku. Okay guys, saya sudah buat hiking sejauh 10 kilometer dan saya panen sedikit cendawan. Ada lagi dalam bag actually. Anyway, sekarang saya akan balik turun ke bawah dan saya akan panen sedikit gooseberry liar tadi. Okay, jom kita balik. Dah lambat guys, 5:30. Husband saya sudah telepon. Okay, jom kita balik. Okay guys, saya sudah turun ke bawah dari atas sana guys. Ini menurun sekali dan saya ambil jalan singkat actually. Dan di sana juga di bawah sana guys ada jalan besar dan saya akan turun ke bawah. Okay, teruskan. Bagaimanapun aku nak panen sebab ini besar-besar guys. Tapi durinya tuh ayah cocok kalbu. Macam mana nih? Alah pecah. Tapi banyak tengok ayam. Coba panen dulu. Saya suka makan dia nih. Tapi nak panen tuh terlalu sukar guys. Durinya. Duri. Ayo. Makan dia tuh sama sari. Ini dahan yang paling lebat sekali. Tahu macam mana binatang boleh panen. Cucuk guys. Ini kuat sekali. Tidak boleh saya panen semua. Tapi serem. Ayah. Okay guys, cukuplah ini saja untuk saya punya husband nanti sebab dia suka makan ini gooseberry liar. Susah nak panen guys, durinya cucuk.
Oh, tengok nih, benteng kayak sudah dekat kulit saya. Oke, guys. Ini saja untuk hari ini. Tengok. Tuh, awan sudah terlalu tebal. Angin terlalu kuat, guys. Tapi melayang lagi. Oke, saya kena rushing balik. Lari. Jangan saya masih tunggu. Dan saya tak tahu mungkin hari akan hujan.